Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya Tommy Valentino di YouTube channel saya ya. Seperti biasa, jangan lupa follow Instagram saya dulu di sebelah kanan atau sebelah kiri ini, tommy.optimalproperty, dan hubungi WhatsApp saya di nomor kanan bawah itu kalau misalnya Anda mau berkunjung atau mau tahu seputar dunia properti yang ada di Gading Serpong, Tangerang, Alam Sutra, BSD, dan sekitarnya ya. Nah, ini saya sedang berada di salah satu klaster di Summarecon Serpong lagi. Ini adalah klaster Mozart. Jadi kalau Anda bertanya kenapa saya bawa lagi ke sini, kalau nggak salah sekitar hampir 1 tahun yang lalu saya pernah video itu launching cluster Mozart yang phase 2. Jadi kalau Anda lihat di belakang saya ini, harusnya Anda sudah tahu ya, kalau misalnya Anda subscribe YouTube saya, itu adalah Mozart tipe 9-17 dan 10-17. Nah, nanti di video ini saya akan bawa lagi ke 3 tipe tersebut, yaitu 9-17, 10-17, dan 12-23. Kenapa bawa lagi ke sini? Karena Summarecon ada buka lagi blok baru dan tipe baru yang Anda tunggu-tunggu. Kalau misalnya Anda tahu di tahap 1 itu dulu lebar 12 itu ada yang tipe beda ya, khusus sendiri, yaitu 12x19, di mana tipe yang itu taman belakangnya itu bisa langsung menuju ke clubhouse. Jadi Anda punya, bukan punya sih, tapi seperti punya apa tuh namanya, kolam renang pribadi ya. Nah, jangan lupa disaksikan 3 tipe ini. Nanti saya akan tunjukin juga perbedaan antara lebar 12 ya. Jadi ada 3 tipe ya lebar 12 itu, yaitu 12-17, 12-19, dan 12-23. Jadi di show unit yang di video ini saya akan bawa Anda dulu ke show unit yang tipe 12-23. Nanti saya akan jelaskan di sana perbedaan yang membedakan apa di antara 12-17, 12-19, dan 12-23 itu ya. Nah, di depan saya ini sedang lagi dibangun ya, yang tipe tuh 12x23, di mana tipe yang ini adalah yang langsung menghadap ke lake view. Nah, tampak depannya yang 12x23 seperti ini. Tapi nanti 12x17, 12x19, 12x23 semua tampak depannya persis seperti ini. Yang membedakan adalah pilihan warna yang sebenarnya Anda bisa pilih sendiri. Tapi nanti warnanya itu ditentuin sama Summarecon Serpong ya. Jadi warnanya nggak jauh-jauh dari warna seperti ini, tapi ada warna biru, warna merah bata, warna kuning, coklat, ya seperti itulah ya. Tampak depannya yang 12 seperti ini. Jadi mau tipe 12 manapun seperti ini ya. Dan di Mozart 2 ini solar panelnya sudah ada 2, yaitu di atas kanopi ini dan di atap. Jadi ada double solar panel ya. Ini sudah include, termasuk kanopinya juga include ya, kaca dan besi seperti ini. Nah, kalau Mozart ini tipe bangunannya itu adalah speed level, di mana rumahnya itu adalah 2,5 lantai. Di depan ini adalah garasinya, jadi bisa muat 2 mobil, dan di sini ada carport juga bisa muat 2 mobil, jadi bisa 4 mobil ya di dalam rumahnya. Tapi kalau misalnya di depan itu masih bisa taruh 2 mobil lagi memanjang, jadi sebenarnya bisa 6 mobil. Jadi harusnya sih sudah cukup ya kalau untuk tipe rumah ini untuk 6 mobil. Di depan ini juga sudah ada taman ya. Taman ini nanti dikelola sendiri sama pihak Summarecon Serpong. Jadi Anda nggak perlu rawat ya, sudah masuk dalam IPL, kecuali Anda tanam tanaman sendiri, ya Anda bisa rawat sendiri juga di sini. Oke, sekarang saya akan bawa Anda masuk ke dalam rumahnya. Nah, di depan ini juga sudah include ya, railing kaca seperti ini. Jadi kalau di tahap 1 itu nggak ada, tapi di tahap 2 itu sudah include. Dan perbedaan paling mencolok ya mungkin dari warna kusen-kusennya ya, warna hitam. Kalau di tahap 1 itu warnanya putih. Kalau di tahap 2 ini dia lebih eksklusif. Dan di atas ini sudah ada CCTV ya, jadi sudah termasuk smart home, dan kanopi yang di sini itu juga sudah include. Jadi Anda nggak perlu khawatir kalau misalnya pulang hujan. Nah, contohnya seperti ini habis hujan, Anda nggak perlu takut kehujanan. Pintunya juga nanti sudah smart door lock ya, persis seperti ini. Jadi sudah bisa kunci biasa, kartu, fingerprint, dan pin. Ini adalah lebar 12x23. By the way, ini nanti rumahnya kosongan ya, tidak furnis. Kalau Anda mau yang furnis persis seperti ini, nanti ini pasti nanti suatu saat akan dijual ya. Tapi kurang lebih saya kurang tahu juga, karena unit yang 12-23 ini langsung menghadap view-nya ke danau plus interior, jadi harusnya harganya lumayan spektakuler ya.
Sekedar info untuk tipe yang kosongan hadap danau itu last price-nya di 8,6 miliar ya. Jadi harusnya sih tambah estimasi mungkin bisa 10 miliar. Di sini adalah tempat untuk makan ya. Jadi tempat makannya terpisah dengan ruang keluarga. Dan di samping ini sebenarnya ini ada pintu kamar mandi. Cuman kan karena ini di interior jadi seperti ini ya. Oh, nanti kan kosongan. Jadi dia pintu biasa. Nah, ini kamar mandi bawahnya. Udah ada wastafel, kloset, dan udah ada shower ya. Jadi memang ini kamar mandi, bukan powder room. Kenapa? Karena di sebelah sini dia sudah ada kamar bawah juga. Nah, kamar bawahnya ini sebenarnya lumayan besar. Jadi cocok kalau misalnya Anda yang pindah sini bareng keluarga rame-rame. Nah, atau yang males tidur di lantai atas, itu bisa tidur di lantai bawah sini. Karena kamarnya sebenarnya sudah lumayan besar ya, kalau menurut saya ya. Tuh, sudah double bed. Jadi kamar mandi yang sebelah itu sebenarnya adalah untuk kamar bawah yang ini. Dan dia langsung menghadap ke taman ya. Kenapa saya bilang taman? Karena sebenarnya ini kolam renang adalah opsional. Jadi nggak dapat sebenarnya ya. Jadi ini adalah opsional untuk kolam renangnya. Kalau misalnya Anda buat kolam renang, bisa juga seperti itu. Ini kamar tidur bawahnya. Tuh, besar kan ya sebenarnya. Harusnya sih cukup ya kalau misalnya dijadiin master bedroom di lantai bawah. Nanti pintunya juga kurang lebih seperti ini ya untuk tampaknya. Oke. Nah, jadi depannya ini langsung ruang makan. Samping ini, nah, kalau 12 saya jelasin dulu ya di sini perbedaan antara tiga tipe yang lebar 12 itu. Saya ambil dari sini dulu. Jadi supaya nggak bingung nih, karena banyak yang bingung perbedaan 12-17, 12-19, dan 12-23. Oke, jadi ini adalah 12x23. Kalau Anda lihat, di sini adalah kamar mandi, dan di situ tadi kamar tidur bawah. Kalau misalnya tipe 12-17 maupun 12-19, di sini adalah inner courtyard. Jadi kaca ya, kaca transparan di mana tamannya berada di sini. Nah, terus kamar mandi dan kamar bawahnya berada di mana, Tom? Nah, kamarnya pindah ke belakang situ setelah kaca ini. Jadi, kalau Anda lihat di 12-23, ini kan terbuka ya, karena memang ada kelebihan tanah yang dikhususkan untuk kalau misalnya Anda bikin kolam renang atau taman, atau outdoor gym, atau apalah, terserah ya. Nah, kalau 12-17, 12-19, batasnya itu sampai tembok yang ini nih, tembok abu-abu ini. Jadi nanti di sini memanjang dan depan Anda ini tidak taman seperti ini, tapi tembok. Karena di posisi saya berdiri ini adalah kamar tidur dan kamar mandi. Bedanya 12-19 nanti di depan ini ada pintu, di mana depan ini adalah taman. Tamannya tapi bukan punya Anda, tapi Taman Summarecon, tapi itu bisa dipakai khusus untuk tipe yang 12-19, langsung nyambung ke clubhouse. Cakep kan? Jadi mau ke kolam renang langsung aja ke clubhouse, pakai anduk aja. Setelah selesai berenang langsung pakai anduk lagi balik ke rumah ya. Tinggal lewat taman belakang yang memang private khusus untuk tipe 12-19 aja. Bahkan tipe 12-23 itu nggak punya akses langsung loh ke clubhouse-nya. Ini taman belakang dari 12-23. Jadi kalau misalnya Anda juga, wah kurang nih 12-23, mananya kegedean, ya tinggal di expand aja bangunan belakang ini. Jadi jauh lebih besar rumah Anda ya. Tapi kalau misalnya Anda bikin taman ya seperti inilah nanti tampak belakangnya nih. Ini tampak belakang dari cluster Mozart yang lebar 12. So, situ juga masih ada balkon ya untuk kongkong ngopi lah ya. Ngeliatin Anda-anda berenang itu bisa di sini. Oke. Sekarang kita balik lagi masuk ke dalam rumahnya ya. Nah, rumahnya yang Mozart ini mau tipe berapapun sebenarnya dia adalah lift ready. Lift ready dalam artian ini sudah bisa dipakai untuk pemasangan lift ya. Jadi sudah siap semua. Sampai ke atas itu besi, tembok-tembok, sampai ke lantai bawah itu semuanya sudah ready untuk dipasang lift. Tetapi memang tidak ada opsi untuk mendapatkan lift. Anda harus pasang sendiri. Makanya namanya adalah lift ready ya. Cocok buat Anda yang misalnya orang tuanya sudah capek atau pakai tongkat, kursi roda, itu cocok banget buat pasang lift ini. Di bawah ini adalah
dapur ya, atau ruang service area. Khusus untuk ruang service area, lantainya adalah granite tile, standar ya. Tapi kalau untuk lantai lainnya, semuanya sudah memakai marmer. Kecuali kamar tidur, itu semuanya memakai vinil. Nah, ini ruang service areanya. Dan di sini juga masih ada ruang penyimpanan ya, atau boleh dibilang gudang. Untuk dapurnya nanti standar ya. Kalau Anda mau tahu standarnya seperti apa, tonton aja yang tipe 917 dan 1017 yang kosongan, nanti standarnya seperti itu. Belakang ini adalah tangga dan kamar mandi untuk asisten rumah tangga Anda. Nah, tangga ini adalah seperti biasa menuju kamar asisten rumah tangga yang berada di atas. Tetapi khusus untuk tipe Mozart ini, dia ada something different ya. Jadi kalau misalnya hujan nih, kan nggak mungkin ya asisten rumah tangga lewat luar, kan basah. Jadi bisa lewat dalam seperti ini di lantai speed levelnya. Jadi bisa langsung dari sini, atau kalau misalnya asisten rumah tangga Anda lebaran atau apa pulang, nah Anda bisa cuci baju sendiri, gantung sendiri lewat tangga dalam ini. Nah, ini dia nih. Kalau misalnya Anda naik tangga hitam tadi, keluarnya dari situ. Tapi kalau misalnya lewat dalam, ya keluarnya dari sini. Jadi bisa taruh mesin cuci. Nah, itu kamar tidur asisten rumah tangga ya. Dan di sini adalah tempat jemuran yang bisa retractable. Jadi cocok buat Anda nih yang nggak mau pusing-pusing naik tangga, tempat jemur bisa jemur langsung di sini. Karena langsung lewat akses tangga utama yang berada di sini. Nah, di area suite level ini ada sebuah kamar tidur ya. Ini adalah kamar tidur. Kamar tidur anak lah boleh dibilang. Tapi di show unit ini dijadikan workspace ya. Karena ya sejak COVID ini WFH is numero uno ya. Tapi sekarang udah pada masuk ya. Rata-rata semua perusahaan udah masuk 100%. Tapi ini bisa dijadiin ruangan kerja. Nah, tipe yang ini memang spesial karena sebenarnya di depan itu kalau misalnya seng itu nggak ditutup ya, ini sementara masih proyek maka ditutup, itu adalah view-nya langsung menghadap ke lake. Makanya yang tipe lake view yang lebar 1223 itu harganya lebih mahal 1 miliar ya dibandingin dengan yang tipe standar. Ya bagi sebagian orang 1M apalah artinya ya kalau dapat view seperti itu. Rumah besar, rumah mewah dimanapun ada, tetapi dengan view itu sangat-sangat jarang. Karena seperti yang Anda tahu ya, di Indonesia ini semuanya bangunan, pepohonan, hutan, semuanya ya hampir gundul ya sebenarnya. Jadi kalau misalnya bisa dapat view seperti ini sangat-sangat rare atau jarang banget, makanya sold out ya. Orang juga nggak kira-kira sih, karena ya di mana lagi bisa dapat view seperti itu. Enaknya tinggal di Serpong ya itu. Kalau misalnya habis hujan nih seperti ini, udaranya jauh lebih segar daripada di perkotaan. Nah, ini yang tadi lift, dan di atas ini ada skylight ya. Jadi ini adalah skylight dari Summarecon Serpong. Pertama kali ada di cluster Mozart ini, yang kedua ada di Carson. Jadi tujuannya adalah memberikan cahaya ya secara alami dari matahari. Jadi penghematan listrik gede banget. Ini kalau misalnya Anda nggak pakai lampu ya seperti inilah ya untuk cahayanya, terang banget kan. Di atas ini masih ada ruangan keluarga ya, khusus untuk keluarga Anda. Jadi kalau misalnya ada tamu, di atas masih bisa ngumpul sesama keluarga. Depan itu ada sebuah kamar tidur. Kamar tidur ini kurang lebih ukurannya mirip dengan kamar tidur yang di bawah tadi tuh. Kalau Anda lihat ya, hampir tidak ada perbedaan. Yang membedakan adalah kamar tidur atas ini dia punya kamar mandi sendiri. Khusus untuk tipe 12, semua kamar itu punya kamar mandi sendiri ya, kamar mandi pribadi. Jadi nggak perlu rebutan, nggak perlu khawatir kalau misalnya sekolah ya rebutan. Nggak, bangun telat 5 menit sebelum berangkat masih bisa mandi ya. Ini ruang keluarganya, jadi bisa ngumpul di sini. Nah, yang balkon tadi dari lantai 1 yang saya tunjukin dari taman adalah ini. Jadi kalau balkonnya ini kalau saya buka sini ada bisa duduk dan langsung menghadap ke taman atau kolam renang ya. Kenapa saya bilang taman atau kolam renang ya, karena ini adalah opsional ya, bikin sendiri. Dan ini void ya tuh, jangan ditutup, ingat ya, jangan ditutup ya. Banyak yang nanya ini boleh nggak ditutup permanen, no, big no, karena itu adalah untuk sirkulasi udara. Apalah artinya rumah besar kalau misalnya gelap atau ngap, nggak enak ya.
enakan segar seperti ini. Sekarang kita masuk ke kamar tidur utamanya. Ini adalah kamar tidur utama dari lebar 12, khususnya 12-23, tapi 12-17, 12-19 kurang lebih sama seperti ini. Ini kamar tidur utamanya. Saya ambil posisi dari samping. Supaya lebih kelihatan ya, tempat untuk lemarinya. Ada lemari-lemari pajangan masih bisa muat di situ ya. Aduh, khusus para perempuan nih. Ibu-ibu, halo ibu-ibu. Untuk taruh-taruh lemari tas-tas favorit Anda, parfum-parfum super mahal non eksklusif punya Anda. Kalau bisa yang paling mahal ditaruh paling atas supaya tidak disentuh para suami ya. Ini kamar tidur utamanya. Nanti kamar tidur utamanya nah, seperti ini ya. Lantainya sudah vinil. Mau kamar tidur utama, kamar tidur anak, kamar bawah semuanya sudah include vinil seperti itu. Lantai biasanya marmer dan ruang service area granit tile. Ini adalah walk-in closetnya untuk tempat lemari baju atau wardrobe. Dan di samping ini adalah kamar mandinya. Nah, di kamar mandi ini kan ada kaca ya. Sebenarnya ini bukan kaca, aslinya nanti adalah tembok. Jadi kalau misalnya Anda mau bikin kaca sendiri, jebol sendiri bikin kaca seperti ini. Aslinya tembok dan depan ini adalah pintu. Begitu buka pintu, langsung masuk ke kamar mandinya. Dan sudah include bathtub ya, seperti ini. Jadi bisa berendam, ala-ala berendam, bubble bath. Nggak perlu jauh-jauh ke Bali. Dan ini kamar, tempat shower roomnya. Dan ini tempat untuk BAK, BAB-nya. Oke. Nah, jangan lupa ya, kalau misalnya Anda mau berkunjung ke show unit yang tipe ini, mau lebar 12 berapapun, mau lebar 9, lebar 10, bisa hubungi saya di nomor kanan bawah itu ya. By the way, untuk lebar 12x17 itu harganya mulai di 5,9 miliar. Untuk 12x19 harganya di 6,4 miliar dan 12x23 harganya di 7,4 miliar. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Jangan lupa ditonton yang tipe 9 dan 10-nya juga ya. Stay safe, stay healthy dan sukses selalu untuk kita semua. Bye bye.